Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Adi Motorsport, masih seputar otomotif. Untuk kali ini saya bakal review stok unit 250cc. Seperti apa kondisinya dan berapa harganya? Langsung saja disimak. Buset dah, pakai lewat, parah banget. Sorry guys, ada gangguan teknis. Astagfirullahaladzim. Astaga, ini bagaimana ini saya reviewnya, cuk? Astagfirullahaladzim. Langsung saja kita mulai. Berapa harganya dan bagaimana kondisinya? Langsung saja kita sepil satu-satu. Untuk mungkin untuk kondisinya enggak kita sedetail mungkin ya, kita yang pasti update harga dan tipe, tahun dan pajak dan domisili. Langsung aja sebelum kita simak yang baru hadir, jangan lupa like, share dan subscribe biar siapa tahu di video berikutnya ada motor yang kalian lagi cari. Langsung aja kita ke TKP. Let's go. Nah, kita sekarang mulai dari sebelah sini ya, guys. Jadi untuk harga dan pajak bisa kalian simak di deskripsi. Untuk harga sesuai video saja. Untuk di sebelah sini ada Ninja 250cc tahun 2015, pajak baru telat bulan 9 tahun 2022. Ini kita pasang harga di angka 34.500, masih bisa nego. Dan untuk kondisinya standar pemakaian. Untuk ini warna aslinya dia warna hijau tapi full cutting atau full scotlet, guys. Terus ini berdomisili platnya itu di Tangerang Selatan, Ciputat. Kita langsung geser di sebelahnya lagi. Di sebelahnya lagi ada warna hitam Ninja 250cc tahun 2015, pajak hidup panjang bulan 5 2023. Untuk platnya ini lupa guys, nanti bisa kita sebutkan di deskripsi guys. Untuk ini kita buka harga di 34.500, masih kok 34.500 sih. Astagfirullah. Kita ralat ulang guys. Untuk ini 2015, pajak telat bulan 9 2022, kita buka harga di angka 338, masih bisa nego. Dan di sebelahnya sini ini tadi 2015 bulan 5 2023, pajak hidup panjang sampai tahun depan guys. Kita pasang harga di 34.500, masih bisa nego. Nah, terus kita pindah di sebelahnya guys. Nah, untuk ini warna merah bata, bisa dibilang bata merah. Untuk ini 2014, pajak telat bulan 11 2018. Untuk platnya berdomisili di Bogor, pajak fulles harga ambles, anjay. Untuk ini kita pasang harga di angka 29.800, masih bisa nego guys. Nah, masih seputaran merah bata guys. Nah, untuk ini yang merah bata ini lebih spesial lagi guys. Untuk ini tipe ABS 2013, pajak telat bulan 7 2022, kita buka harga di 29.500, masih bisa nego. Untuk partnya ini untuk gas sudah diganti gas spontan, untuk knalpot juga sudah diganti racing. Terus kita pindah di selanjutnya. Untuk ini 2019, pajak telat 2021. Untuk platnya sendiri berdomisili di Tangsel, Tangerang Selatan W. Untuk harga murah meriah juga masih seputaran 29.500. Untuk knalpot juga kita terlihat sudah diganti merek BM, BM88 atau apa itu, kita lupa, enggak terlalu kelihatan guys, yang pasti racing.
Terus di sebelahnya ada keluarga Yamaha R25 tahun 2018, pajak telat bulan 9 2021, full orisinil. Sampean beli online ini, motor kecewa, uang saya kembalikan. Nah, untuk yang ini istimewir, kalau bisa dibilang second rasa baru, guys. Untuk ini kita harga buka, buka harga di angka 35.800 untuk platnya A Banten. Bisa kalian lihat dari sebelah kanannya juga istimewa. No repen repen klub, anjir. Terus masih bagian R25. Nah, ini R25 tahun 2016, pajak telat bulan 8 2022, untuk platnya Depok. Untuk kondisi sesuai di video saja, kita buka harga di angka 30.500, masih bisa nego. Untuk spion juga ada. Nah, nanti kalau kalian beli ini tidak ada spionnya, kita pindah spion ini ke sini, guys. Nah, terus di sebelahnya lagi kita kembali di seputar Kawasaki. Di sini ada Kawasaki Ninja 250cc tahun 2015, pajak pulas 2018, telat 5 tahun berarti, guys. Untuk ini platnya sendiri di Jakarta Timur. Untuk ini pajak mati, harga ambles, anjay, wadidaw. Buat kalian semua yang mau membeli online atau ke toko kami, bisa nanti kita cantumin alamatnya di deskripsi, guys. Untuk tanya-tanya juga bisa WA langsung atau telepon. Bertanya-tanya tidak dipungut biaya, alias gratis. Terus kita pindah di sebelahnya. Nah, ini harga amblesnya belum disebutin kayaknya, bos. Untuk ini harga 29.500, masih bisa nego. Nah, terus di sebelahnya lagi masih Ninja lagi, 2012, pemakaian 2013, tipe ABS Special Edition, guys. Stok lama, guys, bendera Agustusan masih ada. Ini kita buka harga di angka 29.500, masih bisa nego. Pajak baru telat bulan 1 2022. Terus kita kembali di bagian naked-nya 250cc juga. Buat kalian yang membeli motor di sini, seandainya spion tidak ada, bisa kita copotin dari yang lain. Dan seandainya ada kelistrikan yang mati, sebagai contoh kayak lampu sen, bisa kita ganti atau kita benerin, biaya gratis. Oke, jangan sampai salah pilih, guys. Yang penting jangan mesin yang minta ditukar, guys. Langsung kita kembali di bagian naked-nya. Buat kalian semua yang hobi touring, touring, nah, bisa membeli di sini nih. Untuk ini naked Kawasaki Ninja Z 250cc tahun 2017, pajak hidup panjang, guys. Untuk platnya sendiri berdomisili di Bekasi. Untuk kondisi sangat istimewa, glowing. Nah, ini knalpot ini hanya sebagian orang tertentu yang bisa melihat. Nah, untuk ini mulus, bodi mulus, kinclong, bisa dilihat dengan sedetail mungkin. Kalau penasaran juga bisa langsung datang. Untuk knalpotnya masih standar, masih mulus, bos, kinclong, transparan ini. Untuk ini kita pasang harga di angka 33.800, masih bisa nego. Nego boleh, tidak dinego pun juga boleh. Mudah-mudahan sih nggak dinego. Terus kita pindah di bagian selanjutnya, masih Kawasaki Z250cc naked, pulos standar. Dari segi kita lihat bisa, spionnya ada, terus bannya juga ada. Oh, bannya pasti ada ya, nggak mungkin bannya nggak ada. Oke ya, kita agak berguyon-guyon biar nggak jenuh. Nah, kata orangnya yang berkomentar, bang, jangan kecut-kecut, katanya gitu kan. Besok biar saya kasih garam biar asin. Nah, untuk ini 2016, pajak hidup sampai tahun depan. Untuk kondisi sesuai di video aja, barang mulus,
Nah, ini harga mulus, harga mulus. Barang mulus harga ambles. Nah, maksudnya ya begitulah. Ini 2016 pajak hidup panjang kita buka harga di 30.500 masih bisa nego, guys. Nah, terus kita pindah di bagian terakhir spesial Ninja Karbu. Nah, untuk ini Ninja Karbu 250cc tahun 2012. Untuk pajaknya telat 2019. Untuk kondisi glowing, tapi untuk ini kita pembelian tidak bisa melalui online, karena online itu kita sebagian motor yang istimewa, atau kita bilang minus pemakaian aja dan kita PD. Ya, langsung aja untuk ini kita murah meriah 18,9 juta masih nego. Untuk platnya Jakarta Utara. Oke ya, cukup sekian dan terima kasih buat kalian yang sudah menyimak. Semoga video ini bisa berguna buat kalian semua. Setidaknya walaupun tidak membeli, tapi bisa tahu pasaran dan kondisi untuk tipe. Dan jangan sampai salah beli. Kita pengen beli Ninja 2 silinder tapi dikasih Ninja 2,5 yang 1 silinder. Oke. Matur thank you, matur suwun banyak buat kalian semua yang sudah hadir dan selalu hadir. Matur suwun, yang baru hadir langsung di-subscribe saja, guys. Nah, ini terakhir. Ini nanti yang beli ini knalpotnya kan transparan. Daripada bingung, nanti kita ganti yang ini ya, guys. Nah, oke ya, terima kasih banyak. Jangan lupa mampir. Matur suwun buat kalian semua. Panjang umur, sehat selalu, dimurahkan rezekinya dan diperbanyak rezekinya. Amin ya rabbal alamin.